Hari ke-9 kebakaran di TPA Sarimukti Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat belum juga padam, Saudara. Upaya pemadaman api masih terus dilakukan hingga Minggu malam. Titik api kembali terlihat di area TPA Sarimukti Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat Minggu malam. Petugas damkar yang berada di lokasi langsung berupaya memadamkan api yang menyala tersebut. Pemadaman dilakukan dengan cara menyuntikkan air ke dalam gunungan sampah. Kembali menyusuri titik-titik api dan di mana titik-titik yang masih membutuhkan asap putih. Nah, kita pemadaman akan melakukan seperti penyuntikan ke dalam tumpukan sampah agar airnya asap ke dalam. Nah, ini tumpukan sampah sangat tebal sekali. Sebelumnya upaya pemadaman dengan helikopter waterbombing milik BNPB telah dilakukan selama 3 hari. Di hari terakhir, helikopter waterbombing menjatuhkan sekitar 332 ribu liter air di area kebakaran TPA Sarimukti. Sementara dampak kebakaran di TPA Sarimukti, warga terus berdatangan ke posko kesehatan karena mengeluh batuk, sesak napas, dan mata perih. Berdasarkan data posko kesehatan Puskesmas Cipatat, ada 253 warga yang terinfeksi ISPA. Kapolres Cimahi mengatakan saat ini belum mengevakuasi masyarakat terdampak kebakaran TPA Sarimukti. Fokus penanganannya kini adalah pemadaman api dan kesehatan warga. Masyarakat belum kita evakuasi karena memang untuk tahap awal adalah kita lakukan pengobatan ya, dengan memberi vitamin dan obat-obatan. Pada masyarakat sekitar kami himbau tetap menggunakan masker, kemudian apabila ada gejala segera berobat ke posko-posko kesehatan yang telah disediakan baik oleh TNI, oleh Polri, oleh instansi terkait, Dinkes dan lain-lain. Silakan berobat secara gratis.